adalah cara cepat untuk mengatasi kulit kering, kusam, keriput, kerutan, dan flek-flek hitam dengan menggunakan bahan alami. Oke, seperti biasa Bunda Sister, kita sediakan satu mangkok bersih. Kemudian kita ke bahan yang pertama. Bahan yang saya gunakan adalah teh. Ini teh celup. Untuk ini Bunda Sister bisa menggunakan teh celup merek apa saja. Teh celup merek apa saja. Kalau tidak punya teh celup, teh biasa pun bisa digunakan. Pokoknya teh. Yang pentingnya teh Bunda Sister. Teh apa saja bisa digunakan. Oke, sebagai takaran aja saya gunakan satu kantong teh. Sebagai takaran kita gunakan satu kantong teh celup. Kita buka tehnya, kita masukkan sini. Masukkan dalam mangkuk. Oke, kemudian Bunda Sister, kemudian untuk bahan keduanya saya tambahkan dengan gula pasir. Saya tambahkan dengan 1 sendok gula pasir. Untuk takaran ini gunakan 1 sendok gula pasir dan 1 kantong teh celup. Setelah ini tambahkan dengan madu. Untuk ini saya gunakan madu rasa. Bunda Sister bisa menggunakan madu merek apa saja, yang pentingnya madu. Masukkan aja sini madunya. Dah. Kemudian kita campur-campurkan, aduk-adukkan. Oke, diaduk rata dulu tiga bahan ini, diaduk-aduk rata. Setelah bahannya teraduk rata, kita akan tambahkan dengan lemon. Untuk ini Bunda Sister bisa menggunakan lemon, jeruk nipis, ataupun jeruk peras. Jadi semua jenis jeruk bisa digunakan. Bisa lemon, bisa jeruk nipis, bisa jeruk peras, ataupun jeruk mandarin pun bisa. Semua jeruk bisa digunakan. Kita cocok-cocokkan seperti ini, kemudian kita peraskan aja. Kita peraskan aja lemonnya sini. Ini bagus sekali untuk mencerahkan kulit dan memudarkan flek-flek hitam. Madunya bagus untuk melembabkan kulit, oke, melicinkan dan menghilangkan keriput serta kerutan pada kulit wajah. Teh dan gulanya bermanfaat untuk scrub karena ini akan menanggalkan sel-sel kulit mati yang menumpuk yang membuat kulit Bunda Sister menjadi kusam. Ditambahkan aja jus lemonnya sini. Diaduk-aduk rata. Setelah diaduk rata, Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini. Bahan ini dapat digunakan untuk mencerahkan dan memutihkan kulit, menghilangkan flek-flek hitam, melicinkan kulit yang kasar, dan menghilangkan keriput serta kerutan pada kulit wajah. Untuk cara memakainya, gosokkan aja merata pada seluruh kulit yang ingin dicerahkan, yang ingin dilicinkan. Gosokkan selama 1-2 menit aja, kemudian bisa langsung dicuci dengan air. Jangan lupa Bunda Sister bisa melakukan perawatan ini 3 kali dalam seminggu secara rutin untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, bebas keriput, dan bebas flek hitam. Jika bahan ini tersisa, Bunda Sister bisa menyimpannya dalam kulkas karena bahan ini dapat digunakan sampai 2 minggu.